Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Yahya Steward. Oke guys, nah sekarang gue lagi di lokasi yang berbeda nih. Ini rumah sakit beneran. Oke, ini suasananya guys ya. Oke, sekarang cuacanya cukup panas guys, panas banget. Tuh benar-benar. Ya emang sih mungkin bulan puasa ini kalau siang tuh panas dan biasanya kalau sore hujan. Nah itu enaknya begitu. Ya semoga yang masih menjalankan ibadah puasa tetap ya puasanya berjalan lancar ya kan. Gue doain sehat selalu gitu guys. Jadi sekarang gue mau disetting ya sebagai dokter gitu. Ya kalau dokter kan biasanya sekarang ini adegannya untuk operasi. Nah, operasi apa? Nanti tonton aja guys, gitu guys. Pokoknya kalau masalah judul tuh dirahasiain dulu, rahasiakan dulu. Udah, masa bab ibu kita langsung lihat aja suasana di lokasi. Suasana di lokasi syuting hari ini guys, cuacanya panas tuh, terik. Mungkin kalau ada backlight, mohon maaf ya guys ya. Pokoknya ini puasa hari keempat kalau nggak salah guys ya. Semoga puasanya sampai selesai, semuanya berjalan lancar guys ya kan, karena pada saat lebaran lah itu ending semua. Kita selama ini udah jalanin ibadah puasanya, saat lebaran itu puncak dari segala, lepas dari ya bukan cobaan sih guys ya, ini bukan cobaan. Puasa itu ya bukan hanya nahan laparan minum doang, tapi untuk semuanya juga, dan iman kita dan semuanya gitu guys. Sekarang suasananya gitu guys, kita jalan aja. Kalau baiklah mohon maaf guys ya. Sehat kalian, suasana di sekitar lokasi syuting ini. Gede. Ini jadi the real rumah sakit, ya kan? Itu untuk rumah sakitnya sendiri kita rahasiakan dulu ya guys ya. Soalnya ini web series. Web series biasanya atau film itu biasanya asli guys. Nah, sekarang lihat muka gua lagi guys. Semoga nggak bosan-bosan ya guys ya. Ya, inilah kita sebagai pekerja seni ya, di bulan puasa ini ya itulah kendalanya, karena kita harus adegan ya, banyak ngomong. Nah, itu biasanya udah haus itu memang susah banget untuk menahan. Kalau lapar mungkin masih bisa lah gitu kan, tapi kalau haus ini yang agak-agak gitu loh. Lagi panas-panas begini kan, dengar namanya es teh manis, yang es doger, es campur. Aduh, sorry maaf guys, bukannya bermaksud untuk menggoda, mohon maaf nih guys ya, mohon maaf banget nih gitu. Jadi ya itulah. Sebenarnya kalau kita niatkan dari awal gitu, tuh bisa kita lewatin segala tantangan gitu kan. Intinya apa ya, tetap berserah sama Tuhan ya, semoga puasa kali ini berjalan lancar dari tahun-tahun sebelumnya gitu guys. Dan tetap harus menjaga apa
prokes, protokol kesehatan juga tetap harus dilaksanakan guys. Karena apa itu di zaman pandemi ini memang ya bukan pandemi doang, setelah pandemi pun harus gitu loh guys. Harus tetap jaga gitu loh. Gitu guys ya kan. Oke guys. Oke. Ketemu lagi di topik-topik yang lebih hangat berikutnya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen di channel YouTube Yahya Stewart tentunya guys ya. And bye.